proses pengundian pilihan raya kecil PRK DUN Rantau, Dewan Undangan Negeri Rantau, yang berjalan lancar rata-ratanya sejak jam 8 pagi tadi. Dan sejak 3 petang tadi, setakat 3 petang tadi, kehadiran pengundi dilaporkan sebanyak 69%, satu angka yang agak memberangsangkan. Kita terus saja bersama rakan setugas Rahimah Abdullah yang lintas langsung dari Rantau. Rahimah, apa yang boleh dikongsikan setakat ini? Okey, betul apa yang dikatakan oleh Luqman di bilik berita. Ya, keperatusan keluar mengundi pada setakat jam 3 petang adalah 69%. Dan ia merupakan boleh dikatakan sebagai satu peratusan yang baik memandangkan apa yang disasarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum ini adalah lebih daripada 70%, dan kemungkinan peratusan itu akan dapat dicapai sehingga proses pusat mengundi ditutup pada 5.30 petang nanti. Dan apapun, saya sekarang berada di SJKT Bandar Seri Sendayan yang biasanya menempatkan pengundi-pengundi daripada kawasan Sendayan yang meliputi lebih daripada 2,000 pengundi di kawasan ini. Dan kalau saya recapkan kembali apa yang berlaku pada sejak pada pagi tadi, kempen-kempen, bukan kata kempen, tapi apa yang dilakukan oleh peraih-peraih pengundi, peraih-peraih daripada pengundi, peraih-peraih daripada calon-calon yang bertanding pada pilihan raya kecil DUN kali ini menjadi satu isu, di mana beberapa kawasan di PDM itu sendiri ada beberapa pengundi, maksud saya ada beberapa peraih-peraih undi yang melakukan kesalahan, iaitu melakukan meraih sokongan-sokongan pengundi yang berada di sekitar-sekitar kawasan di kawasan pusat pengundi. Sebab kita tahu sepatutnya mereka tidak boleh berada 50 meter daripada kawasan mengundi berkenaan, dan perkara itu juga turut diadukan juga kepada pihak SPR melalui pengerusinya yang mengatakan memang beliau mengakui disiplin calon dan juga parti-parti yang bertanding agak tidak memuaskan pada PRK DUN Rantau pada kali ini. Dan untuk itu, beberapa isu-isu dan juga kesalahan-kesalahan yang dicatatkan berkenaan juga akan dimasukkan dalam petisyen pilihan raya tidak lama lagi. Dan itu antara perkongsian yang dilakukan dalam daripada sidang media daripada pihak SPR berkenaan. Dan apapun, pada petang ini juga kalau melihat kepada cuaca, kalau pagi tadi kita tengok cuaca agak baik, memudahkan proses untuk pengundi-pengundi mengundi dan menunaikan tanggungjawab masing-masing di 14 PDM di seluruh rantau ini. Petang tadi baru sahaja cuaca agak hujan tadi, dan sekarang sudah berhenti. Dan kalau saya dapat lihat belakang sekarang ini agak kosong, ya, di mana hanya seorang dua sahaja pengundi yang dapat dilihat pada petang ini, memandangkan kebanyakan terutama dari warga emas sendiri dan mereka-mereka yang sebahagiannya daripada golongan muda mengambil peluang cuti pada hujung minggu ini dan juga bangun awal pagi, ya, untuk bersama-sama mengundi, menunaikan tanggungjawab mengundi wakil rakyat mereka di PRK DUN Rantau ini. Luqman? Terima kasih Rahimah Abdullah. Segala perkembangan yang Rahimah dan rakan setugas kami di Rantau akan akan dibawa kepada anda secara langsung di astroawani.com sehinggalah malam nanti apabila kita mengetahui keputusan susulan Rantau memilih.